buat adik-adik yang Allah sayangi dan Allah rahmati ya. Masya Allah, semangat untuk bulan untuk berpuasanya luar biasa. Mudah-mudahan Allah sempurnakan pahalanya ya. Namun, nah ini jangan sampai kita tiduran mulu ya, atau rebahan mulu, atau mungkin nggak tiduran nggak rebahan, atau rebahan sambil main game karena kita malas. Oh, kalau beraktivitas kita mah cepat haus gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di apa namanya, di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, mereka justru ketika di bulan Ramadan mereka lah lebih aktif, lebih produktif ketika di bulan Ramadan. Ya, kalau kita lihat di mana mungkin contoh seperti perang Badar. Perang Badar kan di 17 Ramadan. Ya kan? Muhammad Al-Fatih mungkin pernah terkenal kan, tahu-tahu Muhammad Al-Fatih apa namanya? Muhammad Al-Fatih pun itu di bulan Ramadan. Nah, peristiwa pembebasan Konstantinopel itu di bulan Ramadan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah dalam Islam itu justru di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memberi kekuatan kepada hambanya, dan itu kesempatan yang luar biasa karena setan terbelenggu. Ya, jadi bukan sampai jangan sampai ya jangan-jangan kamu setan gitu ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang sambil ngejailin teman-temannya, ya harusnya kamu tuh semangat, tuh jangan-jangan setan kamu tidak terbelunggu misalnya, atau ketinggalan gitu ya. Ya, jadi harusnya adik-adik di sini lebih semangat lagi, karena di sini adalah kesempatan yang luar biasa. Kalau misalnya nih, karena bilang ingin beri perumpamaan, kalau misalnya nih kita tahu kalau kita akan misalnya ikut bisnis misalnya atau investasi, kita tahu 100% bahkan 1000% kita akan untung. Akan kita ikut? Pasti. Sambil merem juga kita udah ikut gitu kan, seperti itu. Jadi apalagi di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi bumbu ke pintu taubat seluas-luasnya, memberi bumbu ke pintu ampunan seluas-luasnya, dan juga akan mengijabah doa kita seluas-luasnya. Wah, rugi sekali apabila kita meninggalkan hal tersebut. Dan termasuk juga puasa itu di antara ibadah-ibadah yang dimana ibadah ini yang hanya Allah menilainya. Contoh misalnya ibadah kita mengaji Al-Qur'an. Mengaji Al-Qur'an satu huruf Allah satu huruf akan diberi nikmat atau pahala kebaikan 10 kali lipat. Kita bersedekah, Allah akan melipatgandakan menjadi 700 kali lipat. Tapi puasa itu tidak. Nah, illash-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya. Allah sendiri yang membalas kebaikan itu. Jadi bisa ngebayang nggak ya, ibadah-ibadah yang lain itu ada nilainya tersendiri, tapi puasa itu Allah sendiri yang memberi nilainya. Ya, beda contoh seperti misalnya kita sama teman, nanti saya kasih kamu hadiah loh misalnya. Hadiahnya paling yang kita pikir, ya paling nggak traktir makan gitu kan, paling apa. Beda kalau bos ngajak, kan nanti saya kasih hadiah, pasti kita udah, pikiran kita tuh udah kemana-mana. Udah pasti ngebayangin, pasti yang akan dikasih sama bos kita tuh wah banget. Nah, seperti itu. Jadi sayang sekali ketika bulan puasa, hanya kita tiduran saja, rebahan saja, ataupun main game, ya manfaatkan bulan Ramadan untuk menjadi, bahkan bisa kita merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, berusaha untuk mungkin setelah bulan Ramadan kita pun bisa berlanjut lagi puasa-puasa sunnah yang lain. Jadi itu niatkan untuk bulan Ramadan menjadi bulan kita sepenuhnya kita produktif, dan juga bulan Ramadan menjadi bulan untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Rabbani, Rabbani, gak pake lama, gak pake lama. Rabbani, Rabbani, sukup praktis, multifungsi.